Oke, kita mulakan Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30, ayatnya ada 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh catatkan makna? Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Allah lebih mengetahui maksudnya. Ghulibat, telah dikalahkan ia. Ar-Rum, akan Rum. Fi, pada. Adnal Ardi, sedekat-dekat bumi. Wahum, walhal mereka. Min, daripada. Ba'di, sesudah. Wala bihim, kekalahan mereka. Saya gelibun, bakal mereka akan mengalahkan. Bakal mereka akan mengalahkan. Fi bid'i, pada beberapa tahun. Fi bid'i sinin. Fi bid'i, pada beberapa sinin tahun. Lillahi, kepunyaan Allah. Al-amru, urusan. Min qablu, daripada dahulu. Wa min ba'du, dan daripada sesudah. Wa yauma izin, dan pada hari itu. Yafrahu, ia bergembira. Al-mu'minun, oleh orang-orang yang beriman. Ayat 5. Binasrillah, dengan pertolongan Allah. Yang suruh, ia menolong. Man, akan orang yang. Yasha'u, ia kendaki. Wahua, dan dia. Al-Aziz, yang maha gagah. Ar-Rahim, lagi maha penyayang.
Baik, saya masuk mulai ya. Rum, terkenal dengan nama Rum sampai sekarang. Ya. Jadi, ya, Rum ini pada zaman Nabi adalah kuasa besar. Macam kita sekarang ke kuasa besar Rusia, Amerika, China, ya. Itu dikatakan kuasa besar. Ya. Mereka mempunyai senjata yang ya, banyak dan canggih. Dan ya, teknologi dia ya, mengatasi negara-negara lain. Jadi, ya, mereka dianggap sebagai kuasa besar. Jadi, dari zaman Nabi dulu, ya, Rom ini dikatakan sebagai kuasa besar. Dan satu lagi negara yang dikatakan kuasa besar ialah Parsi. Ya. Parsi tahu? Iran. Ya. Nah, jangan salah faham. Iran tu adalah kuasa besar dulu. Ya. Dunia. Hebat tak hebat Iran. Ya. Sampai sekarang pun Barat takut juga dengan ya, kuasa Iran. Walaupun dia tidak dikatakan kuasa apa sebagai kuasa besar dunia, tapi masih digeruni juga oleh Barat, ya, dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi, ya, pada masa itu kuasa besar ialah Rom dan Parsi. Ya. Ayat ini dimulakan dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan diawali dengan alif lam mim, mana Allah lebih mengetahui akan maksudnya. Ghulibatir Rum, telah dikalahkan akan Rum. Ni, Rum ni, mereka ahli kitab. Masa zaman Nabi, dikatakan sebagai ahli kitab. Yang mengalahkan ialah Parsi. Parsi ni, ataupun Iran, ni sekarang ni, dulu Parsi ini terkenal dengan menyembah berhala. Ya. Dan Parsi juga adalah terkenal dengan ya, agama ya, Majusi, iaitu menyembah api. Ya. Terkenal juga dengan disebut sebagai Majusi. Mereka adalah penyembah, pemuja-pemuja api atau penyembah api. Ya. Dan aliran penyembah api ini pun masih ya, ramai lagi. Ya. Pakaiannya tak boleh nak ya, kita tak boleh nak tahu. Sebab pakaiannya sama dengan pakaian Islam. Dia pakai kopiah juga. Dia pakai jubah. Ya. Dan ya, kadang dia gunakan tasbih juga. Jadi tak dapat kita nak membezakan. Ya, sebab itu jangan keliru, kadang filem-filem yang bukan-bukan, kadang bukan Islam. Ya. Arab-Arab yang bukan Islam sebenarnya. Kita kadang, apalah orang Arab ni kan. Kita ingat orang Islam, bukan. Ya. Jadi, ya, banyak Arab Kristian, Arab Majusi, ya, dan lain-lain lah. Jadi, ya, Arab Majusi ini termasuk, ya, ada di, apa ni, termasuk, di negara-negara lain, bukan hanya sekadar dia di Iran, tapi di Mesir pun masih ramai lagi. Memang tidak dikenali kalau di luar, ya, hanya dikenali bila ya, mereka berada di rumah mereka, mereka ada satu bilik, dan bilik itu kata kalau kita ni bilik solat, macam itulah. Bagi mereka tu bilik untuk ibadat penuh dengan lilin. Ya, bilik itu penuh dengan lilin. Dia memang menyembah api. Dikatakan sebagai Majusi. Tapi luaran memang tak boleh nampak. Ya, yang dia itu Majusi. Sebab pakaiannya sama. Macam mana orang Muslim pakai. Ya. Nah, itu budaya sebenarnya. Dia pakai jubah. Tutup kepala. Itu sebagai budaya-budaya Arab. Ya, macam itu. Ya. Zaman Nabi pun. Ya, orang musyrikin jahiliyah orang pakai jubah. Ya. Itu budaya mereka, ya, pakaian mereka. Baik, jadi bila Rom ni dikalahkan, orang-orang Muslim ni
rasa duka cita. Duka bukan suka cita, duka cita. Orang-orang kafir Mekah, wah seronok. Ya? Sebab apa? Sebab ya orang-orang Iran tu sama ya kepercayaannya dengan orang-orang kafir Mekah. Jadi dia sukaria lah. Ya? Kerana Rom, apa ni, Parsi menang. Rom kalah. Wah sukaria orang-orang kafir Mekah. Pada masa itu, orang Muslim berkata, kami akan kalahkan kamu. Sebagaimana ya, Parsi mengalahkan Rom. Kata orang Muslim. Ya. Berkata kepada orang musyrikin Mekah. Ya, sebab mereka bersukaria kerana Parsi menang. Fi adnal ardi. Fi adnal ardi. Pada ya sehampir-hampir bumi. Ya. Mana bumi Rom ke Parsi itu dikatakan sebagai hampir. Ya. Macam kita dengan Singapura, dengan Thailand, dengan apa Indonesia. Itu dikatakan sebagai ya, adnal ardi. Mana sehampir-hampir bumi. Mana bumi itu hampir Rom dengan Parsi ini. Ya. Wahum, walhal mereka, mereka ni orang Rom, mim ba'di ghalabihim, daripada sesudah mengalahkan kekalahan mereka, ya, saya gelibun, bakal mereka mengalahkan, akan mengalahkan. Ya, maknanya, ya, Rom sudah kalah. Ya, tapi diterangkan ini, ya, sesudah kekalahan, dia akan mengalahkan balik Parsi. Itu bahasanya. Fi bid'i sinin. Pada beberapa tahun. Ya. Mengikut tafsir katanya, salasa ila tis'a au asyara. Ya, di antara 3 ke 9 tahun ataupun ke 10 tahun. Ya. Kemudian, wa ghalabatir rumi fars. Maka dapatlah mengalahkan Rom akan Parsi. Ya. Jadi tak lama kemudian atau beberapa tahun, tengok-tengok Rom dah mendapat mengalahkan Parsi. Orang Islam suka Rom, kenapa? Sebab Rom ni ahli kitab lebih ya, lebih disenangi daripada ya, orang penyembah-penyembah berhala musyrik ni. Ya. Ahli kitab ni dia ada kesopanan. Ada kesopanan, kepribadian sebagai hamba Allah. Tapi kalau orang musyrikin, dia tidak ada kepribadian sebagai hamba Allah. Ya, sebab itu, bila Parsi menang, orang Islam tak senang. Orang kafir Mekah senang. Setelah lama kemudian, ya, dalam masa 3 tahun ke 10 tahun, ya, orang Rom dapat mengalahkan Parsi. Oh, seronoklah orang Islam. Ya. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Dan kepunyaan Allah urusan daripada sebelum dan daripada sebelum dan daripada sesudah. Ya, maknanya ya, itu adalah ya, urusan Allah. Ya, yang berlaku sebelumnya ataupun sesudahnya. Wa yawma izin. Dan pada hari itu, pada hari kemenangan Rom, ya, maknanya yafrahul mu'minun. Ia bergembira oleh orang-orang yang beriman. Giliran orang beriman pula, ia bersukaria. Kerana apa? Ya, orang Rom dapat mengalahkan orang Parsi. Kena faham ya, kenapa orang mukmin tak suka dengan Parsi? Sebab Parsi ini tidak ada budaya sebagai hamba Allah. Ya, sebab mereka mengibadati berhala-berhala. Ya, sedangkan orang Rom, ya, dia ada kepribadian hamba Allah. Ya, itu bezanya, ada sikit baiknya. Kalau Rom dengan Parsi, masa itu Rom itu lebih baik daripada Parsi. Binasrillah, dengan pertolongan Allah, yan surumayyasha. Ia menolong akan orang yang ia kendaki. Begitulah. Ya.
pertolongan Allah. Dan begitu juga, apa yang dikatakan oleh orang mukmin, kami akan dapat mengalahkan kamu orang-orang musyrikin. Ya, sebagaimana orang Parsi dapat mengalahkan Rom, kami akan dapat kalahkan kamu macam mana mereka. Jadi akhirnya orang Muslim pun dapat mengalahkan orang musyrikin dalam peperangan Badar. Ya. Itu dikatakan Yan suru mayasha wa wal azizur rahim. Ia menolong, yaitu Allah, akan orang yang ia kehendaki. Dan dia bersifat Al-Aziz. Maha gagah. Ya, gagah, tak ada siapa boleh mengalahkan Allah. Lagi maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Baik, yang kita sambung lagi ayat seterusnya. Wa'dallah. Janji Allah. Wa'dallah. Janji Allah. La yukhlifu. Tidak ia menyalahi. Allahu oleh Allah. Wa'dahu akan janjinya. Walakinna, dan akan tetapi, aksarnas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Baik, saya masuk mula. Wa'dallah, janji Allah. Mana Allah berjanji untuk menolong mereka yang beriman. La yukhlifullahu wa'adahu. Tidak ia menyalahi oleh Allah akan janjinya. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Dan akan tetapi kebanyakan manusia, manusia-manusia yang kafir ni, mereka tidak mengetahui. Kebanyakan manusia, manusia siapa? Manusia ni manusia yang kafir. Ya, tidak mereka mengetahui janji Allah ini. Ya, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Baik, sambung ya ayat yang ketujuh. Ya'lamuna. Mereka mengetahui. Zahiran, yang zahir. Yang zahir. Minal hayatid dunya. Daripada kehidupan dunia. Wahum walhal mereka. Anil akhirah. Dari akhirat. Hum mereka. Ghafilun, orang-orang yang lalai. Baik, saya masuk mula. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Mereka mengetahui yang zahir daripada kehidupan dunia. Mereka yang nampak hanya apa yang lahir dalam kehidupan dunia, yaitu berniaga, bercucuk tanam, dan urusan-urusan zahir dunia. Itu yang mereka nampak. Sebab kematian tidak ada siapa yang bagi tahu. Orang dah mati, tak ada yang bangun bagi tahu. Aku dah mati, aku tahulah macam mana keadaan. Bila aku dah mati. Tak ada pun satu orang bangun cerita. Jadi, mereka hanya tahu zahir dunia saja.
Wahum an anil akhirati hum ghafilun. Walhal mereka, ya, dari akhirat mereka, ya, orang-orang yang lalai. Sebab itu kedatangan Rasul, ya, sebenarnya nak memberitahu perkara yang mereka tak tahu, yang mereka lalai, yang mereka hanya menguruskan dunia saja. Lepas tu mati, dia kata tak ada apa-apa, mati habis jadi tanah. Yang mereka faham macam tu. Sebab itu Allah utuskan Rasul nak bagi tahu bahawa ada kehidupan yang lebih kekal, lebih abadi daripada yang kita, ya, yang ada di sini. Iaitu yaumul akhirah, hari akhirat. Itulah yang nak dibagi, yang Rasul datang nak memberitahu mereka. Bahawa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Di antaranya azabnya juga, azabnya ada yang kekal terus. Ya, nikmatnya yang diberikan di akhirat juga nikmat yang kekal. Ya, itulah, ya, ayyaumul akhirah namanya, hari akhirat. Ha, sebab itu, ya, Rasul datang sebenarnya nak memberitahu hal yang mereka tidak ketahui. Ha. Tapi kedatangan Rasul ini bukan nak dipercayai oleh mereka. Bahkan mereka dustakan lagi kedatangan Rasul, kedatangan Quran, ya, semua didustakan. Ya. Ya, itu terpulanglah, tidak ada paksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Terpulanglah, dia tidak boleh percaya. Nanti di akhirat, jangan menyesal. Ha, itu jawapannya. Baik, ayat yang ke-8, awalam. Dan adakah tidak? Ya tafakkaru, mereka memikirkan. Fi, dalam. Anfusihim, diri-diri mereka. Ma, apa yang. Khalaqa, telah menciptakan ia. Allahu, oleh Allah. As-samawati, akan langit-langit. War-ardo, dan bumi. Wama, dan apa yang. Bainahuma, di antara keduanya. Illa, melainkan. Bil haq, dengan benar. Wa ajalin, dan tempuh. Musamma, yang ditentukan. Wa inna, dan sesungguhnya, dan bahawasanya, ada lam depannya. Dan bahawasanya, kathiron, kebanyakan. Minan nas, daripada manusia. Bili koi, dengan pertemuan. Rabbihim, Tuhan mereka. Laka firun, sungguh orang-orang yang kafir. Sama semula. Awalam yatafakkaru fi ampusihim. Dan adakah tidak mereka memikirkan dalam diri-diri mereka. Dalam diri-diri ataupun pada diri-diri pun boleh, ya. Terjemahkan dalam diri-diri atau pada diri-diri mereka. Maknanya, orang-orang yang hanya pentingkan dunia, ya, tidak memikirkan hal akhirat. Tidakkah mereka memikirkan tentang diri-diri mereka?
bagaimana Allah Ta'ala ciptakan begitu seni, begitu halus ciptaannya. Ya. Terkadang sukar kita nak menterjemahkannya. Ya. Kalau dia ya dikatakan sebagai seorang insan, ya. Cukup ya dengan kesempurnaan ciptaannya. Dengan ya darah, ya angin yang ada, darah yang ada, angin yang ada, ya semuanya ya bertepatan, maknanya ya sentiasa ya mengikut kehendak fitrah kemanusiaan dan ya mempunyai darah yang berbeza-beza, ya dan mempunyai ya akal yang begitu luas dibandingkan dengan ya binatang. Ya. Jadi berbagai-bagai lagi lah kalau nak ditafsirkan tentang anfusihim, yaitu mengenai diri kita sendiri. Ya macam mana seninya? Kita boleh bayangkan kalau robot, orang cipta robot sebiji seperti manusia. Dan dia juga boleh, ya, zaman sekarang ni punya robot, boleh berkomunikasi. Kita tanya, dia jawab. Ya, seolah-olah seperti manusia. Ya, dan disalut, diletakkan muka, ya, seperti muka manusia. Mempunyai rambut seperti rambut manusia. Ya, tapi dalam semua mesin. Cuba tengok, macam mana dalam dia. Berserabut ya dengan wire tu wire ni, chip tu chip ni, macam-macam penuh ya. Ha, satu robot ya. Ha, kita bayangkan robot tu pun berserabut ya dalam badan dia, hanya ditutupi oleh ya pakaian atau kulitnya saja ya. Manusia pun begitu juga ya. Ha, kalau ya dilihat ya sama juga dengan ya seperti robot, ada saluran itu, saluran ini, berbagai-bagai lagi ya. Nah, tetapi ya tak sama ya saat robot dengan manusia ya. Robot ini ya hanya ya mengikut keperluan pencipta, yaitu manusia. Dan sampai tempoh dia akan ya melalui proses ya penukaran dan sebagainya. Ya, tapi ya manusia daripada awal diciptakan ya otak tak bertukar-tukar pun. Ya, boleh jadi menerima. Ya. Nah, itu dikatakan kalau manusia ni di kita punya otak ni dibentangkan ya 10 ekar tanah besar chip dia tu. Macam itulah. Ya besarnya kalau dibentangkan masih kosong-kosong-kosong ya. Kata Mak Saleh, orang Melayu punya otak ni atau chip ni, orang Melayu ni masih banyak kosong ya. Sebab ya tak banyak nak dipikirkan. Ya. Ha, jadi banyak kosong lagi dibandingkan orang dia dah penuh ya, dah hampir penuh chip dia ya. Nah, maknanya otak dia dah penuh ya. Wallahualam. Tapi begitulah ciptaan Allah Ta'ala, maknanya sampai tua pun boleh masuk lagi, belajar tu boleh masuk lagi ya. Kalau telefon lama dah guna dah, hang dah, dah penuh dah. Ya, laptop pun hang juga. Ya. Ha, sampai masanya dia hang, dia chip dah penuh. Ya. Tapi kita masih boleh lagi belajar tu. Umur 60, 70. Ya, masih lagi boleh masuk lagi benda-benda yang ya kita pelajari. Boleh lagi ingat lagi. Ya. Itu menunjukkan kuasa Allah Ta'ala. Ya. Itu dikatakan suruh fikirkan diri kamu. Ma khalaqallahu samawati wal ardo.
Apa yang telah menciptakan ia oleh Allah akan langit-langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya illa bil haq, melainkan dengan benar. Ya, ada bohong. Cuba perhatikan langit dan bumi. Ternyata. Dan apa yang terkandung pada langit dan bumi. Ternyata. Tidak ada kebohongan. Semuanya benar. Wa ajalim musamma, dan tempoh yang ditentukan. Semuanya ada tempoh. Sebab itu, jangan kita kata langit kekal. Sampai masanya dia akan runtuh. Ya, matahari kita rasa kekal. Tidak, sampai masanya dia akan malap dan gelap gulita bumi ini. Ya, begitu juga dengan ciptaan manusia. Tak ada satu yang kekal. Orang yang kita puja-puja akhirnya kembali ya ke hadrat yang maha pencipta. Wa inna katsira minan nas, dan bahwasanya kebanyakan daripada manusia, biliqai rabbihim lakafirun, dengan pertemuan Tuhan mereka, sungguh orang-orang yang kafir. Kafir ni mana tak percaya ya. Nah, itu maknanya orang-orang yang kafir. Orang kafir ni mana tak percaya. Jadi bahasanya, ya, bahwasanya kebanyakan daripada manusia, sungguh orang-orang yang tak percaya dengan pertemuan Tuhan mereka. Ya, kebanyakan yang kebanyakan manusia ni, dia tak percaya bila mati itu, ya, akan kembali kepada yang pencipta. Dia rasa mati habis jadi tanah. Sebab itu mereka ya, mereka sanggup dibakar mati. Dia dibakar. Ya, kemudian ya, debunya diambil. Di antaranya disimpan, di antaranya dibuang, ya. Jadi bagi mereka habis, tak ada apa. Dah jadi tanah, dah jadi debu, tak ada apa-apa lagi dah. Dah mati. Pahaman mereka sekadar itu saja. Kita tidak. Ya, kita jauh lagi perjalanan. Ya, ini baru alam dunia. Akan datang alam kubur, akan datang alam mahsyar. Alam akan datang baru ya, alam lagi syurga ke neraka ke. Ha, itu alam-alam, alam kita banyak lagi nak tempuhi. Ya. Jadi mereka hanya sekadar bahasa mereka alam dunia habis. Ha, kita tidak. Ya, kita masih jauh lagi perjalanan kita ni, ya. Baik, itu sama lagi ayat yang ke-9. Awalam, dan adakah tidak? Yasiru, mereka berjalan. Fil ardi, di bumi. Fayanzuru, ya, lalu mereka perhatikan. Atau ringkasnya, maka mereka lihat. Maka mereka lihat. Kaifa, bagaimana? Kana, adalah ia. Akibatu, kesudahan. Allazina, orang-orang yang min qablihim, daripada sebelum mereka. Wakanu, tak ada wakanu ya, kanu saja. Kanu adalah mereka asyadda, lebih sangat. Minhum, daripada mereka, kekuatan. Wa atharu, dan telah meninggalkan bekas mereka. Telah meninggalkan bekas mereka. Al-ardo, di bumi. Wa'amaruha, dan telah memakmurkan mereka akannya. Dan telah memakmurkan mereka akannya.
Aksaro lebih banyak. Nah, itu isim tabdil tuh, lebih banyak. Ya. Mima daripada apa yang amaruha telah memakmurkan mereka akannya. Telah memakmurkan mereka akannya. Waja'athum dan telah datang ia kepada mereka. Rusuluhum oleh rasul-rasul mereka. Bilbayinat dengan beberapa keterangan. Fama kana maka tiada adalah ia. Maka tiada adalah ia Allahu Allah. Liyazlimahum supaya ia menzalimi akan mereka. Supaya ia menzalimi akan mereka. Walakin dan tetapi kanu adalah mereka ampusahum diri-diri mereka yazlimun mereka zalimi ayat 10 summa kemudian kana adalah ia. Akibata kesudahan. Alladzina orang-orang yang asa'u telah mengerjakan kejahatan mereka. Telah mengerjakan kejahatan mereka. As-su'a ialah kejahatan. Dalam reket neraka. An bahwa kazzabu telah mendustakan mereka bi ayatillah akan ayat-ayat Allah wa kanu dan adalah mereka biha dengannya yastahzi'un mereka perolok-olokkan saya masih mula ya ayat yang ke-9 awalam yasiru fil ardi dan adakah tidak mereka berjalan di bumi bayan zuru lalu mereka lihat kaifa kana akibatul lazina min qablihim. Bagaimana adalah ia kesudahan orang-orang yang daripada sebelum mereka. Kanu asyadda minhum kuwah. Adalah mereka lebih sangat daripada mereka kekuatan. Maknanya, ya orang-orang dulu lebih kuat daripada mereka orang-orang Mekah. Kalau nak tahu, ya kekuatan orang dulu lagi hebat daripada kamu orang-orang Mekah. Ya, seperti kaum Ad, kaum Samud. Mereka boleh buat rumah dalam ya batu-batu kejal. Dan mereka ya wasarul ardo dan telah ya menjadikan bekas mereka di bumi wa amaruha dan telah memakmurkan mereka akannya mana ada bekas-bekasnya di bumi contohnya piramid ya ada kesan-kesan ada bekasnya lagi ya dan lain-lain ya
tempat runtuhan-runtuhan dia punya ya istana-istana mereka. Ya pun masih ada lagi kalau orang pergi Jordan, ya banyak sirah-sirah ya macam mana kaum-kaum terdahulu dibinasakan. Ya termasuklah ya Lautan Mati. Ya kaum Nabi Lut. Ya, mereka sebenarnya lihat, mereka berjalan dan mereka lihat kesan-kesan itu. Diterangkan lagi, aksaru mimma amaruha, lebih banyak daripada apa yang telah mereka makmurkan akannya. Maknanya kalau nak kira makmur, hebat. Hebat lagi orang dahulu daripada kamu, orang-orang Mekah. Ha, itu maksudnya ya. Ini perbandingan dengan orang Mekah ni. Sebab dia, ya, action sangat. Ya, ya ingat dia dah kuat sangat. Dah hebat sangat kemajuan mereka. Ya, sebenarnya orang dulu lagi hebat, lebih kuat. Waja'athum rusuluhum bil bayyinat. Dan telah datang ia kepada mereka oleh rasul-rasul mereka dengan beberapa keterangan. Tapi mereka dustakan. Ya, akhirnya Allah pun binasakan mereka. Adakah Allah zalim? Tidak. Fama kana Allah liyazlimahum. Maka tiada adalah Allah supaya ia menzalimi akan mereka. Allah tak menzalimi sebab Allah datangkan Rasul nak bagi tahu. Walakin kanu anfusahum yazlimun, dan tetapi adalah mereka, diri-diri mereka, mereka zalimi. Mereka yang menzalimi diri mereka sendiri dengan mendustakan dan menolak ajaran Rasul-Rasul Allah. Jangan salahkan Allah. Thumma kana akibatal ladzina asa'u su'a. Kemudian adalah ia kesudahan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan mereka, ialah kejahatan. Mana kesudahan orang yang jahat, balasannya kejahatan juga, iaitu neraka. An kadzabu bi ayatillah, bahawa telah mendustakan mereka akan ayat-ayat Allah. Wa kanu biha yastazi'un, dan adalah mereka dengannya, dengan ayat-ayat Allah itu mereka perolok-olokkan. Nah, itu sebab-sebabnya Allah binasakan mereka. Ya. Mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah dan memperolok-olokkan ayat-ayat Allah. Ya. Akhirnya Allah binasakan mereka. Ya. Ya, sekarang ni kita digemparkan dengan orang yang membakar Quran, ya. Jadi, ya. Tengoklah ya akibat perbuatan mereka nanti ya. Kalau secara sembunyi-sembunyi itu lain, ini secara terang-terangan lain ya. Jadi kutukan orang-orang Muslim satu dunia mengutuk perbuatan mereka ya. Tunggulah ya akibat ya, sebab terkadang ya bala itu ya tidak datang begitu cepat sebagaimana dalam Quran. Umat Muhammad kan ditakhirkan azabnya, dilewatkan ya. Jadi ya kita tunggulah masanya ya, satu ketika nanti ya apa terjadi kepada mereka yang ya berbuat demikian ya. Tapi mengikut negara mereka itu tidak satu kesalahan ya, itu bukan jenayah. Ya. Terpulanglah ya kepada individu yang buat macam tu. Baik ya, untuk akan datang ya kita sambung sampai ayat 21 ya. Sampai ayat 21. Liqaumi yatafakkarun. Liqaumi yatafakkarun. Baik, sekarang ni kita sambung dengan pelajaran sorof. Cuba semak pelajaran sorof ya, sampai bilangan berapa kita punya sorof ya. Sekejap ya. Okey, boleh buka mic ya. Pelajaran sorof ni bilangan berapa? Okey, 14 ni ya tasriful ajwab. Ya, bab dia kita tengok bab ya, babnya paila. Paila. Ha, jadi paila ni ya dia punya wazan ya daripada bab paila. Ya. Jadi ta'a ni
Ya, to'a ni kalau kita nak bariskan macam fa'ilah, bunyinya to'i'a. To'i'a. Kalau sota, so'ita. Jadi so'ita. Wazannya fa'ilah. Tapi tak boleh ditulis so'ita, itu hanya ya asal dia, wazan. Tapi dalam tulisan tetap sota. Tak boleh so'ita. Hanya kita tahu sota ni wazan apa? Sota wazan fa'ilah. Jadi ya asalnya so'ita. Jadi sota. Okey, yang ta'at itu mana ta'at ya? Jadi sota ni tamrin ni, sota maknanya bersuara. Sautan. Itu suara. Okey, sota mudhari'nya? Yasotu. Masdarnya? Sautan. Yang dibagi ya. Amarnya? Sot. Nahi? La tasot. Ya, isim fa'il? So itun. Isim maf'ul? Masutun. Makan. Zaman. Alat. Misotun. Madi majhul. Sita, mudorik majhul. Yusotu. Okey. Nombor dua, perkataan hofa. Mudoriknya apa hofa? Yahofu. Masdarnya? Haufan. Dengan mana takut? Amarnya? Hof. Nahi? La tahof, la tahof, la tahzan, ya. La tahzan, la tahof. Itu maknanya la tahof, jangan kau takut. Okey, isim fa'il? Oh, ifun, isim maf'ul? Mahufun, makan, zaman? Zaman? Alat? Mihofun. Madi majhul. Hifa. Mudorik majhul. Yuhofu. Okey. Itu makna. Yang ketiga makna hilang. Zala. Ya, zala mudoriknya. Yazalu. Ya, zala yazalu. Masdarnya. Zawalan. Zawalan. Yang dibagi tu ya, zawalan. Jangan buat sendiri. Masdar yang dibagi, jangan buat sendiri. Zawalan. Amar zal. Nahi la tazal. Isim fa'il. Zailun, isim maf'ul. Mazulun. Mazulun, makan, zaman. Sekali sebut, makan, zaman. Mazalun, mazalun, sebut dua kali. Alat. Mizalun. Madi majhul. Zila mudhari' majhul. Yuzalu. Yuzalu. Okey. Sekarang ni nama dengan makna tidur. Tidur. Nama nauman. As-salatu khairu minan naum. Naum. Itu tidur. Okey. Nama mudhari'nya. Yanamu, nama Yanamu. Masdarnya? Nauman. Ya, amar? Nam. Nahi?
La tanam. Isim fa'il? Na'imun. Isim maf'ul? Manumun. Makan zaman. Dua. Alat? Minamun. Madi majhul. Nima. Mudhari' majhul. Yunamu. Itu mana tidur. Ya. Nombor lima. Dada mana berulat. Daudan. Ya. Berulat. Ya. Ha, berulat. Ya. Dada mudhari'nya. Yadadu. Masdarnya. Daudan amar. Da'nahi. Dat. Ya. Latadat. Latadat. Isim fa'il. Da'idun. Isim maf'ul. Madudun. Makan zaman alat. Ha, madi majhul. Dida. Mudhari majhul. Yudadu. Nombor enam, dengan makna mengeluh. La'a. Mudhari'nya? Yala'u. Masdar? La'u'an. Amar nahi. La'la'ta'la. Isim fa'il, isim maf'ul. La'i'un malu'un. Makan zaman alat. Mala'un. Ha. Dua kali mala'un. Mala'un mila'un. Madi majhul. Mudhari' majhul. Yula'u. Li'a yula'u. Ya. Yeah. Malaun kalau hamzah atau malaun. Kalau hamzah atau jahat, ketua jahat. Ah, ketua jen malaun. Dia hamzah. Ya. Yeah? Ni ain. Sebab mulut kita ni hamzah dengan ain bunyi sama ya. Kan? Kan selalu kalau kita terjemah ke terjemah Quran, kita selalu jumpa ya qalal mala'u, telah berkata pembesar-pembesar. Mala'u, pembesar tu mana mala'un ya. Mala'u tu mala'un ya. Pembesar-pembesar jahat ya. Okey, untuk satu makna saja ya, makna hilang. Kalau mati apa? Telah hilang ia. Kalau mudhari', ia hilang. Kalau masdar, kehilangan. Amar, hilanglah oleh engkau. Nahi, jangan engkau hilang. Isim fa'il, yang hilang, yang hilang. Tambah yang saja, yang hilang. Isim maf'ul, yang dihilangkan. Itu bolehlah, yang dihilangkan. Makan, tempat hilang. Zaman, masa hilang. Alat, alat hilang. Madi majhul, telah dihilangkan ia. Mudhari' majhul, ia dihilangkan. Ia dihilangkan. Ya. Yeah. Makna ni kita jangan lari daripada kaedah asal ya. Yeah. Kalau madi, madi ma'ruf, telah ia. Kalau mudhari', ia. Kalau amar,
lah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau. Isim fa'il apa? Yang. Isim maf'ul? Yang di. Kalau makan, tempat. Zaman, masa. Alat-alat. Mati majhul? Telah di. Ia. Telah di ia. Nah, mudhari' majhul, ia di. Itu kaedah tu jangan sampai lupa. Itu penting untuk meletak makna. Ya. Baik, untuk akan datang, kita masuk kepada tasrif nakis. Nakis ni maknanya huruf mutarnya di akhir. Dan dia ada enam apa, latihan. Dan sila buatlah penuhkan enam latihan ni sebagaimana dalam misal, dalam contoh. Ya. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulullah.